Tambah satu di sini. Corak ya, ada gambar apa? Ini ada satu, dua. Ada waktunya. Waktunya cuman pokoknya satu dong. Ini satu kok. Tiga. Melayani lebih sungguh
kegiatan aja di gereja. Ingin punya kegiatan di gereja. Awalnya jujur aja sih, karena saya suka sama buku pertama kan. Pertama ikut persis itu dari anggota, karena waktu kecil itu kan yang lagi boomingnya komik segala macam, dan kebetulan di perpus itu otomatis karena cuma bayar, mungkin dulu kan cuma emang cuma bayar pendaftaran doang. Terus dan di sana tuh setelah itu penyuluh tuh gratis istilahnya gitu kan, awalnya itu gitu. Dari yang pertama kecintaan sama buku, lama-lama kok gue pengen ya terlibat di perpus ini gitu, gue pengen bantu meresin loh di perpus ini kayak gimana. Konsosiasi karena ingin melayani lagi dan ingin memperdalam kegiatan jurnalistik, karena di dalam kuliah saya ilmu komunikasi, dan tetap semester 3 ngambil jurnalistik, saya ingin memperdalam lagi. Saya untuk Komsos yaitu membangun relasi bersama orang lain serta sekaligus mengembangkan skill dalam desain. Soalnya jujur saja saya masih kurang kalau berkomunikasi bersama orang lain, terutama kalau menanggapi bersama orang lain. Desain itu saya sebagai mahasiswa DKV pasti ingin memperdalam skill dalam bidang program desain maupun dalam bidang menggambar ataupun segala tentang desain. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Minor. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Together, everyone achieve more. We are team.
Kiki. Kami akan mempersembahkan YLL kami yang paling terbaik. Terbaik nih. Ulangi lagi.
sekarang sampai pada acara puncak LDK dan secara simbolis kita akan melakukan semacam inisiasi untuk penegasan kita sebagai anggota Komsos dengan berbagai macam komitmen. Ini menjadi sebuah momen yang indah buat kita untuk mulai satu yang baru. Kita, harapan kita sih semoga acara ini dan khususnya semoga tanda yang kami, benda yang kita kasih, yang kita semua kita bikin terus kita kenakan di teman-teman itu jadi pengingat untuk kita semakin komitmen bersama untuk bekerja bersama membangun Komsos ASP MTB menjadi lebih baik lagi. Memang kita hanya mungkin secara status aja ada yang mengurusi dan ada yang diurusi. Tapi intinya semua kita punya peran masing-masing sekecil apapun ya untuk membangun Komsos. Oke, buat teman-teman yang baru boleh di depan maju. Foto.
jadi itu tadi udah cara penyematan pin buat teman-teman semua. Semoga semua tetap semangat, tetap komit, tetap berada. Oh, itu lagi nggak? Foto lagi nggak? Omsos lagi. Ada pin dong.